So guys, I want to tell you something. Jadi, aku tuh baru bermimpi, yang mana dalam mimpi aku tuh aku makan mochi. Karena sebelum aku terbawa mimpi, kalau bahasanya itu kepohonan, aku tuh memikirkan es krim mochi yang enak, apalagi es krim mochi dari Piano Pop. Jadi terbawa mimpi anjir, kayak aku gak pernah expect ini bakalan terbawa mimpi. Tapi yang bikin aku kesel dalam mimpinya itu, jadi ini aku berhenti di Indomaret, dibeli sama bapak aku gitu kan. Jadi karena aku anak yang baik, aku beli dua, satu untuk aku, satu untuk bapak aku gitu kan. Es krim mochi Pedal Pop yang seperti biasa aku beli. So, jadi aku beli dua nih, karena aku suka yang strawberry, aku beli, aku makan yang strawberry, bapakku yang coklat gitu kan. Pas aku makan yang strawberry, dia tuh gak kayak Pedal Pop yang strawberry pada umumnya, kayak biasanya, tau gak isinya apa? Klepon anjir, kayak what the heck man, gue udah terbawa mimpi tapi isinya telepon. Karena aku udah kepohonan, aku beli 3 strawberry 2 coklat 1. Itu dia udah aku makan satu tapi tadi tak nggak terikor. Dia kayak gini krim mochinya enak, 3.000 harganya murah. Dan bisa-bisanya tau gak sih, yang terbawa mimpi itu isinya kelapa, klepon itu loh, isinya gula merah. Dan bentuknya mochi comel kayak gini, aduh ini kayaknya karena kelamaan aku makan jadinya dia ada cair, dia ada terbuka gitu. Sumpah itu enak banget coy, nggak bohong. Mochinya tuh endul. Itu harga 3.000 worth it sih. Ya sebenernya es krim pelangi itu es krim rainbow dan es krim tiga rasa. Tapi enak. Tapi kan enak ya. Murah tapi enak. Sumpah ini enak banget coy. Kalian bisa coba cari lagi retail-retail Indomaret atau Alfamart. Enak serius gak bohong. Kalau kalian bawa ke bawah mimpi sampai kepuhunya. Bahasa kalian apa namanya guys? Kepuhunan juga kah?